Pasca musibah kebakaran yang melanda sekitar 38 bangunan di RT 3 belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkok, berbagai jenis kebutuhan mulai dari sembako, perlengkapan balita serta pakaian hingga uang tunai terus berdatangan ke posko pengungsian. Bantuan terus berdatangan mulai dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan TNI Polri. Salah satunya adalah dari Satradar 225 TNI Angkatan Udara. Guna membantu meringankan beban warga yang terkena musibah kebakaran, Satradar 225 TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan berupa sembako, selimut, dan peralatan mandi. Hal tersebut sebagai bentuk keprihatinan dari Satradar 225 TNI Angkatan Udara terhadap warga yang dilanda musibah. Diharapkan dengan bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup para korban untuk sementara waktu. Selain menyalurkan bantuan, Komandan Satradar 225 Letkol Lek Adi Sudibyo juga melihat langsung kondisi warga di pengungsian untuk memberikan dukungan agar tetap sabar dan selalu semangat. Ya, alhamdulillah dari pihak Satradar 225 TNI AU kami memberikan bantuan berupa sembako yang kali ini mungkin bisa seperti ada beras, air minum, makanan untuk bayi, ada juga selimut, serta peralatan mandi dan pakaian yang masih layak pakai untuk membantu dari korban kebakaran. Demikian. Ya, untuk korban kami barusan dari atas melihat langsung korban, kalau dibilang sangat memprihatinkan, mereka masih butuh uluran tangan dari masyarakat maupun instansi sekitar di Tarakan. Support moral supaya tetap sabar, insya Allah apapun cobaan ini pasti kita bisa lewati bersama. Siti Ardiani, TVKU. Simonan, satu, dua.